Jajah akan menunjukkan bagaimana untuk sanitasi wardrobe atau pakaian pelakon-pelakon di lokasi pengabaran. Saya tunjukkan Kak Jajah. Okey. Kita harus sanitasi depan dan di belakang. Okey. Serta semua sekali apa saja kegunaan artis, baik topi, bag, kasut, seluar, semua kena sanitasi. Boleh tunjukkan cara untuk sanitasi topi? Contohnya, biasanya kru-kru akan pakai topi. Kru akan pakai topi, artis pun akan pakai topi kan? So kita just sekali lagi lah. Sekurang sahaja. Dan mana juga dengan bag? Biasanya pelakon akan bawa handbag kan? Macam mana kita nak sanitasi dia? Contohnya, kita sekalikan depan dan belakang. Dan juga tali-tali yang dipegang lah. Bagaimana pula dengan kasut? Kasut kita ambil ambil kasut tu dan kita layukan sanitasi inilah dan juga tapaknya. Tapak dia kalau boleh. Dan supaya... satu lagi saya nak tanya Kak Jajah. Okey, kita biasanya pelakon yang di set lokasi pengabaran dia akan gunakan make up betul tak? Betul. Jadi macam mana brush yang dipakai tu? Brush tu adakah tidak boleh share ataupun kita kena sanitasi juga? Kebanyakannya memang share lah kan, berus-berus ni. Tapi kalau boleh, selepas ni minta artis bawa sendirilah. Jadi, kita tak perlu nak sanitasi semua berus-berus tu. Dan kita share pada semua artis yang ada tu. Inilah cara-cara untuk mengelakkan wabak yang tengah melanda negara kita sekarang ni. Jadi, cara-cara ini haruslah dipraktikkan atau digunakan di lokasi pengembaraan bahagian wardrobe.